guys, kembali lagi bersama aku. Dan hari ini aku bakal bermain Toka Boca. Karena guys, ada hotel bintang 5. Iya, ini yang 3 lantai yang super duper mewah. Langsung aja kita dekor. Ini adalah dalamnya guys. Lihat tuh, hotel bintangnya ada 5 juga ya guys. Jadi ini bagus banget. Kayaknya aku bakal dekor dari pucuk kiri seperti biasa. Wallpapernya udah cakep, gak usah aku ubah guys. Ya, let's go. Ranjangnya kiyowo guys. Bentar-bentar, sofa ini tuh cocok dijadiin tempat untuk ini ya guys, nunggu. Biasalah, di hotel tuh ada lobby-lobby biasanya ya guys. Nih, begini. Wih, bagus ya guys. Ini tuh mirip kayak perabotan sultan ya. Rumah mansion itu loh guys. Ngomong-ngomong, aku jadi keinget dong guys kalau aku itu sering ke hotel ya. Jadi kan aku tuh sering banget ke Jakarta. Jadi mau gak mau aku harus nginep di hotel dong ya. Ya kali, aku tidurnya tuh di jalan guys. Tidak bisa seperti itu ya. Nah, dulu-dulu aku tuh nginepnya di hotel yang bintangnya tuh 4 atau 5 guys. Tapi lama-kelamaan, udah deh aku nginepnya tuh di bintang 3 aja guys. Karena kenapa? Ternyata bintang 5, 4, dan 3 tuh gak terlalu beda jauh juga sih guys. Aku dulu tuh guys pernah nginep kan di hotel bintang 5 di Surabaya. Dan itu hotelnya cukup tua sih ya guys ya. Agak-agak angker gimana gitu. Emang sih kamarnya bagus teman-teman. Tapi kalian tahu guys, sehabis aku nginep di hotel itu, pulang-pulang cincin aku hilang guys. Maksudnya permata ini ya, permata dari cincin aku tuh hilang. Udah deh, makanya aku kapok ya guys kalau nginep di hotel ya walaupun bintang 5 tapi tua. Oh, tidak mau. Tidak mau, mendingan aku nginep di rumah aja ya. Terima kasih. Ini tirainya bagus banget sih guys. Iya ya, ini cakep banget sih yang putih-putih ini ya. Ada juga yang kuning-kuning begini sih. Gimana kalau kasih putih aja biar lebih gimana ya guys, lebih elegan, lebih bersih gitu. Kalau yang kuning ini sih lebih cocoknya di sini guys. Nah, mewah. Mewah sekali teman-teman. Aku suka banget lampu ini ya, chandelier guys. I'm gonna swing from the chandelier. Mana tuh? Mana tuh guys? Aku butuh dekorasi. Tanaman. Tanamannya bagus banget dong guys. Lihat ini ya. Dan serba emas-emas dong. Wow. Oh, aku mau kasih ini guys. Ya ya ya, ini tuh perabotan lama ya guys. Iya, dari perabotannya vintage-vintage. Tapi menurut aku ini masih nyambung teman-teman. Jadi aku bakal pakai ya. Nih. Kenapa? Biar ya biar makin banyak bunga-bunganya guys. Eh, ini lucu. Ini lucu banget guys, cocok banget sama hotelnya. Mirip dekorasi Natal ya. Oh iya, kan Desember guys mau Natal ya. Jadi ya udahlah kita sekalian dekor tipis-tipis ya guys buat Natal ya. Bagus gak sih, kita nyalain jebret-jebret. Wuh, mewah, udah gini aja udah bagus banget menurut aku guys. Gak usah diapa-apain lagi. Kita pindah ke sebelah sini. Nah, ini biasanya tempat buat minta-minta kunci teman-teman. Kita kasih lampu lagi aja ya guys. Ini lucu banget sih ada yang mawar-mawar begini guys. Tapi aku mau pakai ya ini aja deh. Nah, supaya ini ya berbeda guys. Soalnya di sini udah ada ini chandelier, kita ganti. Lanjut, sebelah sini guys. Ini kayak gitu aja ya guys, kita biarkan ya. Kita geser, ini liftnya. Wow, liftnya. Wow, liftnya mewah sekali teman-teman ya. Biasanya sih ada kursi-kursi gitu ya guys, kursi-kursi. Nah, buat nunggu-nunggu gitu ya, nunggu Gojek atau apa gitu. Nah, taruh di sini aja ya. Kalian lebih milih pink atau kuning? Pink, kuning. Hah, gimana kalau coba pink aja ya guys, pink. Iya, tapi kayaknya wallpapernya harus aku ganti nih guys. Kalau hijau begini kurang cocok soalnya. Pede, lebih cakep ya guys. Ya, 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 oke, fix. Aku bakal pakai begini aja ya. Sekarang untuk meja makan. Oh, meja makannya hijau-hijau begini guys. Nyambung nggak ya? Bentar. Oh, masih nyambung kok guys. Warnanya soalnya soft-soft pastel begitu. Jadi tidak masalah. Omong-omong, kalian tuh seberapa sering nginep di hotel guys? Kalian tuh tipe yang suka staycation nggak? Staycation itu adalah semacam liburan healing-healing tapi di hotel guys. Kalau aku jujur aja, aku kurang suka staycation ya guys. Aku lebih memilih untuk di rumah aja. Iya begitu.
Mungkin soalnya aku sudah terlalu sering ini ya guys, nginep-nginep di hotel, jadi aku capek gitu guys. Soalnya kayaknya hampir setiap bulan tuh aku pasti pergi deh ya, pergi ke Jakarta. Oh ini bagus nih guys, kalau kita kasih piano. Ya, biasanya di hotel-hotel kita makan itu ada yang main musik gitu ya, supaya kita tuh tidak bosan ya guys. Kalian kalau nginep di hotel gimana guys? Kalian paling suka makan apa ya? Kalau aku sih biasanya kalau breakfast selalu sarapannya itu entah roti atau bubur. Dan biasanya kalau makan malam itu guys, aku selalu pesen makanannya itu diantar ke kamar. Kenapa? Karena aku itu sangat-sangat mager ya. Nah, kasih bunga anggrek begini biar bagus guys. Oke, kayaknya begini aja, tempatnya udah bagus, udah cocok ya. Kita pindah ke lantai 2. Sekarang kita bakal kasih ini dan juga ini. Ceritanya itu kamar untuk 2 orang ya guys, tapi terpisah begini modelnya ya. Oke, tengah-tengahnya dikasih ini. Nice. Tapi jujur aja sih guys, aku tuh benernya gak terlalu suka tidur di hotel. Kenapa? Karena kalau aku tuh pindah tempat tidur ya, suasana baru, aku jamin aku gak bisa tidur teman-teman. Aku itu rewel banget ya kalau misalnya diajak tidur di hotel, diajak liburan. Karena aku sangat gimana ya guys, sangat-sangat sensitif sama tempat baru sih ya. Aku inget waktu aku itu jalan-jalan ke Singapura, wah parah sih guys, gak bisa tidur aku. Ini berarti tempat ini tempat mandinya kah? Oke, tempat mandi, sebelahnya adalah tempat untuk pup-pup. Terus sebelah sini adalah wastafel. Kecil guys, jangan pada protes. Oke, ini bukan aku yang ngatur, tapi dari tokabokanya ya. Dan cerminnya. Oke, tapi bagus sih guys, walaupun kecil sempit begini, tapi masih bagus karena mungkin serba emas-emas ya guys. Biasanya kalau aku itu tinggal di hotel, balkonnya ini tuh dikunci guys. Dikunci, terus buat apa ada balkon ya? Wih, pasang ini dong guys. Nice. Ini ceritanya untuk ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi cantik gitu ya guys. Kursinya yang cocok mungkin kursi begini deh guys. Nah, aku suka ini. Di depan liftnya mau aku dekor dulu deh guys. Nah, kasih ini. Omong-omong, kalian tahu gak sih guys, aku tuh pernah ya naik lift, dan di dalam lift ini tuh lengkap banget, ada kursi. Beneran guys, ada kursi, yang gak bohong ya. Aku heran, kenapa kok harus ada kursi di dalam lift? Maksudku, hotelnya aja tuh bahkan gak tinggi banget loh guys. Paling cuma berapa lantai ya? Sekitar 30 lantai. Itu tuh gak lama gitu loh guys. Ngapain ya disediakan kursi untuk duduk gitu? Gabut bener, tapi gak apa-apa sih guys. Berarti kan hotelnya itu kan niat ya guys, niat banget sampai-sampai ngasih kursi di dalam lift. Niat. Wow, ini sih serba biru-biru. Aku punya ide guys, aku bakal jadikan ini adalah sebagai kamar keluarga. Nah, kayak gini. Terus kasih ranjangnya begini. Sip. Sama ada ranjang untuk ini guys. Nah, kalau punya baby ya silahkan bawa-bawa, tidak masalah ya. Terus kurang apa guys? Kurang lampu tentu saja ya guys. Tapi omong-omong, lampu hotel itu sangat-sangat gimana ya guys? Sangat-sangat suram sih ya. Lampu hotel itu biasanya, aduh, dikit remang-remang gitu. Aku gak paham deh, kenapa sih lampu hotel tuh harus ini ya, gelap-gelap begitu. Bikin aku susah lihat aja. Guys, menurut aku kamarnya kayak gini aja udah rame dan bagus sih. Sekarang kita pindah ke sini. Ini adalah kamar mandi yang lebih luas daripada kamar mandi tetangga. Aduh, kasihan banget gak sih guys ya orang sebelah itu ya. Nah, ini ada bathtub guys. Omong-omong, aku tuh suka banget loh ya kalau di hotel aku tuh ada bathtub. Soalnya jarang sih ya guys ada hotel tuh lengkap sama bathtub. Walaupun bintang 5 pun tetap jarang guys ada yang menyediakan bathtub. Kalian tahu gak kenapa? Karena bersihin bathtubnya itu ribet ya. Lampu kamar mandi aja kayak gini loh guys. Sultan gak tuh. Oke, tapi kayaknya untuk lantai 2 aku dekornya begini saja teman-teman. Tuh, aku puas sih sama dekor aku yang ini guys ya. Elegan, simple. Tuh, kita pindah ke lantai 3. Dan ini ada apa tuh? Mantap. Tempat untuk krampet teman-teman. Rahasia ya. Sebenarnya ini gudang sih ya guys, tapi kita jadikan sebagai hotel bagi para krampet ya. Adidaw, cakepnya. Ini biasanya adalah kamar-kamar pengantin gitu sih ya guys. Tapi waktu aku nikah kamarku gak begini ya guys. Tapi betul, ada bunga-bunga, ada beginiannya, ada angsa-angsanya begitu. Lampunya kita akan pakai yang mawar-mawar ini ya guys. Soalnya udah serba pinky-pinky begini, ya udah. Nah, kiri kanannya kita pasang ini guys,
tuh. Widih, cakep gak tuh guys? Aku suka banget sih ya ini. Andai kamarku yang asli seperti ini ya, aku gak bakal keluar dari kamar tidur aku guys. Tapi kamar aku gak begini aja, aku juga udah jarang keluar sih guys. Ya kalian kan udah tahu ya guys, kalau aku tuh orangnya sangat-sangat sangat-sangat tertutup. Aku itu benernya introvert, aku lebih suka di kamar gak ngapa-ngapain ya guys. Daripada keluar jalan-jalan, mendingan aku di kamar main game. Enak bener ya guys, atau nonton anime gitu. Bagian kamarnya udah selesai, menurut aku sudah mantap, cocok ya guys. Sekarang kamar mandi. Ini kamar mandi paling luas berarti ya, dan bisa mendapatkan bathtub dan juga mendapatkan shower. Nah, udah, sip. Kamar mandinya kayak gini ya guys. Gak usah ya heboh-heboh gimana gitu. Udah selesai kamarnya seperti ini. Kita akan dekor ke sebelah. Oh bentar, depan lift belum aku dekor teman-teman. Oke, jadi lorongnya udah selesai aku dekor. Sekarang bagian sini guys. Luas sekali. Oke guys, dekornya udah selesai. Ini adalah lantai tiganya ya guys. Menurut aku bagus banget tuh. Lihat tuh guys, ada gelembung-gelembungnya gitu ya. Asik banget ya. Terus ini gak mau aku dekor soalnya udah lucu guys. Ada tempat krampet. Buat apa aku dekor lagi ya? Tidak usah ya. Terus ini adalah kamar tidur untuk pengantin ya guys tuh. Makanya ada love-love-nya. Terus ada angsa-angsanya, serba pinky. Dan paling luas tentu saja ya. Ini dia lantai duanya guys. Tuh ada kamar untuk keluarga ya, lengkap banget tuh guys. Ada buat baby juga ya. Terus kalau sebelah kiri itu tuh sangat-sangat kecil. Tapi menurut aku masih bagus guys, walaupun kecil-kecil begini ya, dan sangat-sangat simple. Lantai satu, tempat makan. Ini guys, makanannya, piano-piano. Menurut aku udah elegan, aku suka pink. Ternyata warnanya cocok sekali dengan warna hijau pastel ini guys ya. Terus ini adalah lobby hotelnya ya. Lampunya nyalain dulu deh. Nice. Nih guys, tuh gimana? Kalian suka gak sih? Kalau aku jujur aja suka banget ya. Jadi sekian dulu ya guys permainan aku di game Tokaboka. Kalian paling suka ruangan yang mana? Kalian bisa komen di bawah. Tapi kalau kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa guys, klik tombol like, share, dan juga di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye-bye.